Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui siapa itu ulama, ya, ada ulama, ada hukama, ada kubara. Di antara ulama itu ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Maka yang harus kita ikuti adalah ulama yang baik tentunya. Yang menjadi pewaris para nabi. Tatkala kita dekat dengan mereka, maka kita akan mendapatkan cahaya petunjuk. ya karena dengan ilmunya ilmunya para ulama akan memberikan cahaya akan membimbing jalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala tetapi ingat ketika kita jauh dari mereka maka sebagaimana yang baginda Nabi sabdakan ini lanjutan daripada pertemuan sebelumnya ketika kita jauh daripada para alim para ulama dan ahli fikih tiga bencana yang akan kita dapatkan pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil atau akan cabut berkah daripada kasab apa itu kasab usaha ya. ada orang yang mungkin usahanya maju secara kasat mata kita tengok usahanya berjalan baik ya dimana-mana karyawannya banyak tetapi kenapa ya. setiap bulan ada saja masalah ya. entah sakit atau mungkin perusahaannya bermasalah ya. ini ciri-ciri namanya Allah cabut keberkahan daripada kasab contoh yang sangat kami khawatirkan mudah-mudahan ini hanya sekedar apa ya namanya kalau mau sakit itu hanya efek-efeknya saja negara kita ini disebut gemah ripah loh jenawi tongkat ditanam bisa jadi pohon tetapi apa yang terjadi saat ini dulu kita ini lumbung padi Asia karena negara kita begitu subur ya, nanam padi itu bagus namun sekarang bukannya kita seperti dulu mengekspor ke luar negeri, kita malah impor. Ya. Nah, contoh hal-hal yang lain lagi, garam sekian banyak karena kita dikelilingi oleh lautan. Saat ini garam pun terasa mahal. Bukan berarti Allah cabut keberkahan sekaligus Enggak, tapi ada tanda-tandanya Kenapa negeri yang gemah ripah loh jenawi Kita tidak bisa memproduksi sendiri Adapun bisa, tetapi kok tidak dipakai di negeri sendiri Malah kita impor dari luar Nah, ini khawatir, nah, khawatir apa? Ada keberkahan yang Allah cabut daripada hasil kasab. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikan. Nah, jadi orang yang dalam kasabnya berkah, maka dia akan semakin baik-baik, ya, meningkat kebaikan. Ada orang yang kelihatannya maju dalam dunianya, eh masalah, masalah terus. Khawatir itu pun diambil keberkahan daripada kasab. Yang kedua, Yusallitullahu alaihim sultanan Zalim. Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Jadi, pemimpin yang adil itu, mulia derajatnya di sisi Allah, malah termasuk imamun adilun itu adalah orang yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Namun sebaliknya, pemimpin yang zalim ini adalah musibah bagi masyarakat dan kelak akan dipinta pertanggungjawaban. Zolim itu lawan daripada kata adil kan? Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya Zolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Contoh dalam masalah hukum Harusnya yang benar tidak dihukum Ini sebaliknya Yang benar bisa dicari-cari kesalahannya Dia tidak punya salah Tetapi karena ada kebencian, kedengkian Bisa dihukum nah, Kemudian yang salah ya Orang pelaku korupsi ya Orang yang menjarah harta negara masih bisa bebas menghirup udara bebas di luar sana. Ini artinya apa? Kalau negara sudah seperti itu dalam masalah hukum, artinya ada ketidakberesan. Ya. Yang ketiga, minad dunia iman. Kalau tadi yang satu dua itu masalah dunia, nah namanya dunia ya masih di dunia masih ada harapan di akhirat. Ini yang ketiga ini musibah besar apa? Ketika kita jauh daripada ulama dan ahli fikih, maka kita keluar dari alam dunia ini tanpa membawa iman, artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak dibimbing oleh para ulama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Tiga hal, ketika kita jauh dari ulama, semoga tidak terjadi kepada diri dan keluarga kita. Dan mari kita semakin merapat kepada para ulama agar ilmunya menyinari kita dari dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.